Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan coblos nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ibu mencari ibu saya. Senang.
pertama, Pak. Semua yang ada di tribun tidak ada yang merangkap. Indonesia forever. Sana kamu. Oh, anaknya udah gede pada hilang. Ini bukan hilang, namanya. Halo? Siapa yang sayang sama Pak Anies Baswedan? Pak Anies satu malam kadang tidur hanya satu jam. Badannya, hatinya, pikirannya memikirkan bagaimana ke depan bangsa dan rakyat Indonesia. Semua yang ada di sini jujur. Kalau yang dibayar, keluar dari sini. Kalau ada yang bayar, keluar dari sini. Kita tertib sayang, tertib sayang. Baik. Sampai tadi malam Pak Anies masih orasi di Jawa Timur. Sekarang alhamdulillah sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan seluruh yang ada di sini. Pak Anies akan menyapa semua rakyat dan bangsa yang ada di bis, baik yang di dalam, yang di samping, yang di luar, dan yang di berbagai-bagai tribun. Semoga kita semua sehat, acara kita aman, pencoreng-pencoreng sadar semua, semua hatinya ikhlas. Nanti di awal kita akan berdoa bersama untuk mendoakan dan menjemput kemenangan. Kita bersama-sama akan berdoa untuk perubahan. Baik, kita mau baca selawat dulu satu bersama-sama menyamakan song. Nanti yang bisa selawat ikut, yang bisa zikir ikut, yang tidak bisa diam dengan doanya masing-masing. Hatinya terus ikhlas supaya Indonesia lebaran sudah punya presiden baru. Kita baca selawat kamilah bersama-sama ya. Allahu you.
Terima kasih. Luar biasa, jangan ada yang berdiri, yang baca selawat dulu. Siapa kehilangan anak? Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sally Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu, 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu,